Hai, assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan. Apa khabar semua? Jadi hari ni minggu ni aku balik kampung. Jadi sekarang ni aku berada di kampung aku punya isteri aku lah di Ipoh Perak. Jadi bila sampai sini kebetulan adik ipar aku punya bini, biras aku lah, baru bersalin. Jadi dia nak cari, dia nak minta ikan aruan. So inilah masa yang aku perlu ambil untuk peluang aku nak pergi keluar mancing lah. Jadi aku nak pergi cari aruan kejap. Moga-moga ada hasil untuk dia. Jom. Aku tak tahu mana tempat ni. Aku bedal je, baling je lah. Okay, jom kita cuba-cuba dulu. Jadi aku menggunakan kata apa ni, EXP ya. Softrock ESP. Cubalah. Hentam sejalah. Aku tak tahu ni tempat apa. Macam kumbahan ke, aku tak tahu. Tapi nampak airnya tak adalah kotor sangat. Tempat ni nampaknya macam tak berapa ada potensi sangat. Tempat lain lah. Teratai madu di tasik. Teratai layu di tasik madu. Tuhai, kawasan ni heavy cover. Dalam banyak-banyak tempat ini je aku nampak tempat ada berpotensi. Tapi masalahnya sini heavy cover. Mana nak mancing, tak tahu lah. Cuba je lah. Cuba sajalah. Heavy cover pakai UL tak sesuai. Tempatnya tu aduh. Macam ini je yang ada. Alamak. Airnya dalam ke? Alamak, airnya cetek gila. Macam kawasan baru naik air. Stres pula aku.
Dia berat sikit lah Seahawk ni. Nampak cetek tempat ni. Susah betul lah. Tengok map ni. Kat sini planetarium. Anjing pula. Anjing banyak tu. Setelah aku buka Google Map, aku tu jumpa satu lagi lombong. Nampaknya seperti berpotensi. Cantik lombong ni. Itulah dia untungnya pakai Google Map. Saya mencari ruan, musing lah saya. Saya bukan orang sini, jadi musing lah mencari. Yeah. Kenapa baju lah kat saya? Besar ke? Sekati. Sekati? Ui, besar. Main kecil ke? Besar eh. Dapat sini? Ha? Dapat sini? Ha. Main kecil ke? Kecil kat rumah ada. Ada? Lepas pekor banyak? Ada. Main kecil tu. Biasa kalau orang besar-besar lain, besar kan pakai ya, dia punya ni? Haloi, kecil. Wih, bosan. Dekat tengah korek ni apa mancing? Tadi, dah korek dah. Oh, masa mana atas kembang ni? Ke ada lubang-lubang? Ada lubang lubang? Ada lorong tadi, terbuka. Haa. Ah. Tadi ada lorong tadi. Mahamat jauh? Tanjung. Boleh? Tanjung. Jom. Tempat baiknya baru korek. Okey, sekarang nak pergi ke nak pergi ke rumah abang ni, nak pergi beli haruan. Pancing dah dapat, kita belilah. Jadi yang penting dia punya hasrat tu tercapai. Betul. Sesekali naik juga, tapi tak apa ikan dah. Tengah tengok. Oh. Patin kot. Kalau ni tidur dulu. Apa tu?
Benih? Benih batu. Ah. Tapi besar kan. Dia makan apa bang? Umpan katak ke SP? Makan SP? Kosong. Oh, jarang dah payah jumpa dah. Dia ada ruang besar-besar kan. Keli pun makan SP tak? Keli ke tak? Hai cat, cat, cat. Memang bela apa tangkap untuk jual ke macam mana? Oh. Sini memang banyak buyer. Kalau gemuk-gemuk ni kedai Cina suka beli tak? Ada lagi? Tu besar sikit. Besar lagi. Ah, boleh lah kot siapa tu. Yang yang kurang sikit daripada ni tu. Yang kurang sikit daripada tadi tu. Boleh kot. Bagilah dia makan 3-4 kali makan. Biasa makan kan? Hmm? Biasa makan kan? Siapa? Saya? Omar. Dia. Oh, dia biasa. Adik tu. Adiknya rumah. Ah, tu okey tu. Dua kat mana? Bandar Baru. Putra. Selalu casting. Selalu saya duduk Sabah, Sempurna. Sempurna. Selalu kat sini sana. Berapa bang? Tak tahu nak cakap. Abang biasa jual apa? Jual harga biasalah. Ni 10 dah lah. 10. Yalah, saya bagi lebih lah. 15. Lah. 10 je. Ha, 10 je. Ha, okey. Okey bang, lebih kurang bang. Terima kasih bang. Rezeki terjumpa. Nak mencari. Aduh, hai sengsara. Tak tahu, kita tak tahu tempat. Yalah. Tanya balik Sabah. 3-4 hari lagi aku bawa balik. Oh. Keli nak? Macam keli? Keli makan? Nak ambil lah. Abang nak makan? Tak nak tu? Ui, keli babe. Ambil je. Alhamdulillah. Ni keli ni kan? Bukan keli kampung kan? Dia masuk ke sungai tu. Rumah tu tepi ke sungai. Ada pari. Okey bang. Terima kasih banyak-banyak. Nama siapa bang? Fidaus. Fidaus? Ah, saya Arif. Alright. Okey bang, terima kasih banyak. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah. Okay, jadi alhamdulillah syukur. Walaupun aku casting tak dapat ikan, tapi aku terjumpa dengan Abang Firdaus. Alhamdulillah dia dapat bagi aku ikan dan jual lah. Tapi dengan harga yang sangat berpatutan lah. Dia bagi lagi seekor ikan keli besar. Jadi alhamdulillah. Jadi apa, adik aku punya, adik pak aku punya isteri dapat lah makan haruan. Okay gang, semoga kita jumpa lagi InsyaAllah. Okay, aku rasa seronok hari ni. Walaupun ni lah, rata-rata kan tempat kita cari. At the end of the day, jumpa orang yang baik dan dia bagikan pada kita, berkongsi rezeki dengan kita. Alhamdulillah. So inilah mancing gang, apa, positif dalam dunia mancing. Dia sama-sama kata bantu-bantu. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tahu aku jumpa port-port lain lagi di Ipoh ni. Nanti aku akan share lagi dengan korang. Okay gang, ciao.